Wah, ternyata asik juga ya hantu mainan di kota ini, Opin. Iya, Papa. Aku senang sekali kita dapat mainan banyak dan es krim-es kriman masak-masakan di sini, Papa. Iya, betul sekali. Ternyata di sini banyak mainan berserakan. Siapa yang sudah membuat mainan-mainan ini ya, Opin ya, dan es krim ini? Mungkin orang kaya, Papa. Iya, betul sekali. Ayo kita hunting lagi ke situ. Jangan ke situ. Ke situ aja, Papa. Kemana? Itu ke arah utara karena di situ ada mainan aku lihat. Wah, betul sekali. Di situ ada mainan. Ayo kita ke sana kalau begitu. Ayo cepat, Papa. Makanya 10 orang lainnya ngambil. Iya. Ayo kita ke sana. Waduh, tapi sepertinya aku mendengar suara anak kecil nangis. Itu sepertinya suara kakak Jack, Papa. Hah? Waduh, betul sekali. Di situ ada kakak Jack. Kenapa si Jack ada di sini ya? Mungkin dia lagi hunting mainan juga. Tapi kenapa dia nangis? Ayo kita lihat dia, teman apa-apa. Iya. Waduh, ada mbak-mbak Upin. Dia sepertinya melarang kita masuk. Ayo kita ketemui dulu. Halo mbak-mbak. Jangan panggil aku mbak-mbak. Tapi panggil aku Ayah Susanti. Waduh, Ayah Susanti. Kenapa mbak Ayah Susanti melarang kami masuk ke sini? Karena ini bukan wilayah kalian. Tapi kami mau temui si Jack. Itu kan kakaknya Bayi Sultan Upin. Kalau begitu cepat temui dia cepat. Iya. Jack, kenapa kamu di sini, Jack? Kenapa kamu nangis kayak gitu? Aku lagi kehilangan mainan papa banyak. Es krim-es kriman. Masak-masakanku juga hilang. Waduh, di mana hilangnya? Itu di luar. Waduh, berarti mainan-mainan ini punyanya si Jack. Open. Iya, betul sekali, Papa. Kami yang menemukannya. Jangan menangis, makanya kami sudah temukan ini. Tapi aku masih belum dapat yang lain. Hah? Kamu mau belum dapat mainan yang lain? Iya, mainanku yang lain hilang di dalam. Oh, kalau begitu kamu tunggu di situ, aku cari di dalam ya. Iya, Papa, cepat. Iya. Sepertinya di sini teman-teman hilangnya. Iya, Papa, masuk aja, dobrak pintunya. Waduh. Ada ibu-ibu, Upin. Mungkin orang itu yang sudah mengambil mainannya kakak Jack. Duduk dulu, kalian ini masuk ke rumah orang tidak pakai akhlak. Tidak pakai akhlak, ayo kita duduk. Agak ke kanan sedikit, ke kanan. Iya. Banyak aturannya duduk di sini, Upin. Ini karena Bapak akan menerima mainan gratis. Waduh, jangan-jangan ini mainannya si Jack. Ya, itu aku temukan tadi di luar, makanya aku kasih Bapak. Waduh, kita berhasil menemukan mainannya si Jack yang hilang, Upin. Ayo kalau begitu kita langsung pergi. Tunggu dulu, Bapak tidak boleh pergi begitu saja. Karena ini karena aku sudah menemukan mainan itu, Bapak harus diam dan memeriksakan bayi Bapak di sini. Waduh, tapi jangan-jangan di sini bayar. Bukan, aku dokter yang sukarela. Sukarelawan, gratis. Waduh, bagaimana kalau kamu diperiksa, Upin? Iya, aku mau, Papa. Iya, aku mau ditimbang juga. Ya, timbang dulu. Waduh, beratnya 5,7 kilo, berat juga kamu, Upin. Pantesan berat. Berat kenapa, Papa? Ya, berat aku gendong. Kamu, bikin pundak Papa jadi sakit nih setiap hari gendong kamu. Maafkan aku, Papa, karena aku rajin makan dan minum vitamin supaya aku cepat besar. Kalau mau cepat besar lagi, bayi ini harus disuntik. Katanya kamu mau disuntik? Tapi aku takut disuntik, Papa. Ayolah, supaya kamu cepat besar ya. Iya, Papa, kalau begitu aku mau. Tapi tidak boleh nangis ya nanti kalau disuntik ya. Aduh, bagaimana caranya? Ya tinggal kamu pakai mic itu aja. Supaya kamu tidak nangis ya. Lagu, nyanyiin lagu Potong Bebek Kangsa. Iya, Papa. Sebentar ya, aku sepertinya mau diperiksa ini. Iya. Diperiksa matanya, teman-teman ya. Mantap, bagaimana Bu? Bayi ini memang bayi hebat. Terus bagaimana ini? Ya, siap-siap aku suntik. Bagaimana, Upin? Iya, aku mau disuntik. Kalau begitu tengkurap. Siap-siap disuntik. Tengkurap, cepat-cepat. Iya, Papa. Awas, tidak boleh nangis ya. Iya, Papa. Aduh, bagaimana ini,
Bapak Ibu Dokter, Bayi Sultan Upin jadi nangis nih. Cepat ambilkan mainan yang gratis, gratis, gratis. Oh iya, iya, iya. Sepertinya yang ini ya. Iya dong, itu yang gratis. Oke, ini Upin. Aduh, nangis. Ini. Nah, sekarang kamu sudah berhenti nangis kan? Iya, Bapak. Ayo kita pulang aja. Aduh, sakit sekali ternyata disuntik ya. Iya dong, namanya jadi suntik tapi supaya cepat besar. Bu, kami mau pulang dulu. Sebentar dulu, kalian ini mau cepat-cepat pulang aja. Ini terima lagi, vitamin gratis. Siapa aja yang boleh minum ini, Bu? Bapak juga boleh, anak bapak juga boleh. Berapa kali sehari? Satu kali sehari. Waduh. Oh, akhirnya kita dapat mainan dan vitamin, Upin. Berapa kami bayar? Sudah aku bilang ini gratis. Kalau begitu terima kasih banyak, Bu. Iya ya, sama-sama. Hati-hati di jalan. Iya ya ya. Awas nabrak tembok. Oh, duh. Betul, kita nabrak tembok dan pintu nih. Aduh, Papa ini pelan-pelan kalau jalan. Iya. Jack. Iya, Papa. Kami sudah menemukan mainanmu. Ayo cepat kita pulang.